السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان بأحسن التقويم وجعل الإنسان بكون الصابرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان من عبادك الصالحين والصابرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق الله العلي الحبيب الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kalbim dan penghormatan yang kamu muliakan kepada segenap dewan juri, yang kamu hormati kepada para peserta, kemudian kepada seluruh hadirin kaum muslimin yang kamu hormati, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Dewan hakim yang mulia, sidang talabah yang berbahagia, hudeb umpama lagu nama sa'i di kotuku dan nama sa'i surut itu yang ia tetap terasa masin haram ubah. Artinya dalam hudeb nama sa'i kita yang maju berhasil dalam kehidupan kaya jadi pejabat, dan nama sa'i kita yang mundur merosot dalam kehidupan kasih pengangguran. Setiap kita manusia akan merasakan kesenangan dan kesusahan. Yang kasih akan masa senang, yang kaya akan masa senang. Yang kaya akan masa susah, yang kasih juga akan masa susah. Tapi ke masalah bahagia, hana mendaleh-daleh dengan kasih, hana mendaleh-daleh dengan kaya, tapi mendaleh-daleh dengan rasa sapa. Walaupun hudet jika gak senang, walaupun hudet jika gak susah, yang bahagia tetap akan bahagia menyona sapa. Sehingga pada kesempatan kali ini kamu membahas tentang sabar yang hakikat sabar lewat sabar pidato yang berjudul Sabar Kunci Bahagia. Dewan Hakim yang mulia, sidang talabah yang berbahagia. Bicara tentang sabar, beda manusia, beda-beda sebab harus bersama. Nyata kalian anak muda yang dengan mengakui aku itu tidak untuk bapak kau bayang sama wakai bunuh judo yang hitam-hitam boh mangge dalam putih wakai terbuka. Oh, tak kalian buka cukup putih, tak kalian ganti, ya hitam pula bayang sama. Kemudian nyata kalian anak udara wakai kartu mata hitam badan baru duduk jiwa pemuda yang gagah perkasa di elwoto avanza ipad kulit kuaya jimrolek harga juta kacamata PKH pemijak untuk yang berijak untuk yang badan tak kesidaran, tapi ternyata selera tak sebalik daripada fakta. Karena Mbak Muturi pun di FB dalam profil sesuai selera. Padisan assalamualaikum wakti malah sikrek di WA aja. Berumpau sehingga untuk yang berpasti padijak kangen untuk apanda dalam hati tanpa di jalan suami langsung tampung di KUA. Ternyata only acara akan beli abang tampan walaupun kangen asaya lemos besti ada lemos juga yang sama. Yang intinya bagaimanapun aspek kehidupan yang kita rasakan kuncinya adalah sabar. Cuman masalah makna sabar, Syekh Az-Zarnuji dalam kitab At-Ta'rifan berkata, sabar adalah at-tarku syakawi man alamun balwi li ghairillah bala yang kanbi karena daya adu melainkan ma Allah. Maknanya kita nyobrimong dengan rasa tabah dan tak serahkan man-mandung ma Allah, sehingga setiap masalah agar kita nyobisa bahagia solusi sabar. Butuh cinta pek mawa
kabar. Karena perkara cinta ibaratkan sebuah undang kupi. Mameh menyenasaka, setia menyenang belanja. Dewan hakim yang mulia, sidang kalabah yang berbahagia. Dalam hidup setiap bertanya manusia pasti akan diuji. Sebagai bukti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahu al-Azim. Setiap kata manusia akan kamu uji dengan kamu rasa ketakutan, kelaparan, kurang dari segi harta dan penghasilan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kelulusan akan diraih oleh orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan, apapun cobaan yang menghadang, hadapi dengan rasa sabar. Karena orang yang sabar, Allah jamin udik bahagia. Jadi jelas, sabar dianjurkan kudanyo hamba. Dalam hidup cobaan telah sabar undangan dari danyo insan, tapi nubi lesang pencipta alam untuk mengetes tuntah tingkat kudanyo iman. Dalam hidup bertanya harus selalu berada dalam keadaan sabar. Dunotep kata mudep dalam umat Tuhan butuh bertanya kata masuk dalam urur yang sabar. Mari kita yang analisa melalui perkataan Syekh Abdul Rahman yang mengatakan sabar terbagi menjadi lebok tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama adalah Untuk tingkatan yang pertama adalah as-sabru fi muqabalati takdir. Sabar dalam menghadapi takdir udeh. Nebi gasir, kurung ganteng, kurung dari segala-galanya. Cara kita menghadapi adalah sabar. InsyaAllah dunia akhirat udeh bahagia. Cuman ke masalah sabar, agar mudah kita nyota sabar dalam udeh baik kalan waktu. Baik soal fisik ataupun harta. Behi lagi Ronaldo, behi lagi Ronaldinho, ya ibanding mak Ronaldo, kain apa? Dan dalam hudep kita nyayang katian tak tampe uroeh malam menjaga. Indah dalam lumpo, mucawa dalam nyata. Lumpo yang indah, han mujan nyata. Dunia dan tak utaha. Makanya utaha dan sabar, insya Allah, hudep bahagia. Adapun takdir yang kedua, tingkatan yang kedua adalah as-sabru fitta'ah. Sabar untuk tubuh taat ke Allah. Dalam hudep kita nyoba anjurkan untuk selalu berada dalam ketaatan ke Allah. Selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah jamaah walau ujung dengar ibadah, istiqamah kita yang boleh baca maka atu kita puyuh dengan surah yang ada pikiran kau dua. Makanya ladang burung bertutuai dengan khabar Kak Sheila. Mameh-mameh buah balabu menyapi tamu rektor kepada Kak Hayu di menyobak berayu menyapi tak nahu dan dia baca. Tapi insya Allah hinohana. Jadi bila kita yang mampu berdiri tubuh untuk ibadah ke Allah, maka kita akan termasuk dalam urung-urung yang sama. Adapun yang terakhir adalah as-sabru fil maksiat, tingkatan yang paling tinggi. Nyo yang berat, tutung tubuh pada maksiat ke Allah. Contoh, kita mau sabuk syekh, kita mau sabuk pesan. Contoh, kalau waktu balik kita mau sabuk pesan. Menyambung kembali. Kalau waktu balik kita mau sabuk pesan. Menyambung kembali itu akan kesepian. Mudah di kalan lemata. Mugudung-gudung ate mucawa-cawa pikiran. Niat kena balik budaya ka jadeh-jadehan. Muputa ingatan mucawa pikiran itu bil alasan demam. Makanya bila getanyo ingin untuk tongan Allah, jalan utamanya adalah sabar. Dewan hakim yang mulia, sidang talabah yang membahagia. Mungkin hanya sekian yang dapat kamu sampaikan. Tajuk sabuh kesimpulan bahwa dalam mudib akan sangat cobaan dan rintangan yang akan menghadang untuk membuktikan kepantasan kita dalam melalui ujian.
ujian. Dan cara untuk berhasil adalah sabar. Insya Allah dunia akhirat udah bahagia. Eh no kemantong, gon kita hadun pumada. Lakem ah bak salah haba kadang hana gon bak dun tuhan ati atur haba kata kebenaran dari Allah. Kesalahan dari kamu yang pegang. Billahi taufiq wal hidayah. Wa nasta'inuhu wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum. Warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baru pengabaran, yang bernama Tunggu Mujibur Rahman dari Putusan Pantai P. Sekarang saya panggil yaitu kepada pemegang nomor 06 dan kepada pemegang nomor 07. Siap-siap. Nomor 06 hanya bersenang.